Ibadah saum pada bulan Muharram tersebut memiliki sebuah misi yang sangat agung, antara lain menjelaskan tentang identitas kita, menjelaskan tentang jati diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang senantiasa membenarkan ajaran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة النبي. Hadirin kuat iman, sidang Jum'ah, para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Kita sekarang berada di tanggal 10 Muharram tahun 1445 Hijriah. Dan kemarin adalah tanggal 9 Muharram tahun 1445 Hijriah. Tentu kita semua sudah mafhum bahwa kita selaku hamba Allah yang beriman sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala berjumpa dengan bulan Muharram, maka kita ingat kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah siam yang disebut dengan Tasu'a dan Asyura. Meskipun pada awalnya ibadah siam, ibadah puasa yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tanggal 10 saja, yakni tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura, di mana beliau menunaikan itu sejak beliau berada di Makkah. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah biasa menunaikan ibadah siam, ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Wa timana himakumullah, bahkan ibadah saum tanggal 10 Muharram asalnya hukumnya wajib. Wa timana himakumullah, lalu pada tahun kedua Hijrah, wa timana himakumullah, diturunkan syariat ibadah siam Ramadan, ibadah puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman. Maka ibadah puasa tanggal 10 Muharram itu berubah hukumnya menjadi sunnah. Maka Rasul menyampaikan, siapa yang tetap mengerjakannya, maka silakan. Siapa yang kemudian tidak mengerjakannya, itu juga silakan. Maksudnya menunjukkan bahwa hukumnya berubah, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Karena setelah turunnya perintah ibadah puasa Ramadan, maka hanya ibadah puasa Ramadan yang hukumnya wajib, yang lainnya hukumnya sunnah. Wattimana himakumullah, meskipun demikian, ibadah saum pada bulan Muharram tersebut memiliki sebuah misi yang sangat agung, antara lain menjelaskan tentang identitas kita, menjelaskan tentang jati diri kita
sebagai hamba Allah yang beriman, yang senantiasa membenarkan ajaran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian indikatornya ikhwat iman? Karena tanggal 10 Muharram kata Rasulullah itu adalah hari di mana itu merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Lalu kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang beriman dari tipu daya, dari gangguan dan kerusakan dilakukan Fir'aun dan tentaranya. Maka ikhwati iman rahimakumullah, setelah terjadi bahwa Fir'aun dan tentaranya dikaram ikhwati iman, ditenggelamkan di dalam lautan yang luar biasa, lalu kemudian dihanyutkan Fir'aunnya sendiri, yang kemudian agar umat di masa depan mengambil pelajaran dari sosok orang tersebut ikhwati iman, yang dalam pandangan Allah sudah melampaui batas. Bagaimana himakumullah, maka Nabi Musa alaihissalam kata Rasulullah, beliau melaksanakan ibadah puasa pada setiap 10 Muharram itu sebagai wujud syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah iwatu iman ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menyampaikan al-Islam kepada umat manusia, maka di antara yang diperkenalkannya adalah ibadah puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Yang ketika itu Nabi menyampaikan bahwa pada saat sahabat iwatiman rahimakumullah mereka melaksanakan ibadah puasa tanggal 10 Muharram sampai kepada tahun ke-11 Hijriah. Di mana tahun ke-11 Hijriah iwatiman Rasul masih melakukan ibadah puasa tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian Nabi kan wafat itu bulan Rabiul Awal, artinya 2 bulan sebelum bulan Muharram itu Nabi wafat. Nah, ketika Rasul melakukan ibadah puasa tanggal 10 Muharram itu pada tahun ke-11 Hijriah yang 2 bulan setelah Nabi wafat, maka sahabat baru mempertanyakan itu kepada Rasulullah. Padahal sebelumnya sudah dilakukan, mereka sudah biasa melakukan ibadah puasa tanggal 10 Muharram. Tapi kemudian baru saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita melakukan ibadah puasa tanggal 10 Muharram? Bukankah itu hari Yaumun tu'azzimul Yahud wa Nasara? Bukankah itu hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahli kitab, mereka juga mengagungkan hari tersebut? Bahkan mereka melakukan ibadah puasa yang sama. Jadi rupanya iwatu iman, bukan hanya kita umat Islam yang melakukan ibadah puasa tanggal 10 Muharram itu, tetapi orang Yahudi dan Nasrani iwatu iman, pada saat itu sahabat melihat mereka juga sama melakukan ibadah puasa. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah terkait dengan itu. Maka Rasul bersabda, kata beliau, فَإِذَا كَنَ الْأَمُرْ مُقْبِلُ. Beliau mengucapkan wadiman, apabila tahun depan kita masih berjumpa, insyaallah sumnal yaumat tasih, insyaallah kita akan melakukan ibadah puasa bukannya tanggal 10 tetapi juga tanggal 9-nya. Wadiman rahimakumullah, dan Nabi menyampaikan reasonnya, menyampaikan alasannya, kenapa kita tetap melakukan ibadah puasa tanggal 10 itu padahal tanggal 10 juga orang Yahudi, orang Nasrani melakukan ibadah puasa yang sama. Kata Rasulullah, nahnu ahaku bi Musa minhum. Bahwasanya kita umat Islam lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang daripada mereka sendiri, daripada orang Yahudi dan Nasrani sendiri. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka banyak mendustakan yakni dakwah para nabinya diwati iman. Bahkan kemudian mereka ada yang membunuh para nabinya. Mereka bukan orang-orang yang taat patuh kepada ajaran nabinya. Sedangkan kita umat Islam membenarkan apa yang diajarkan oleh mereka. Maka kalaupun dikaitkan kepada Nabi Musa, kalaupun dikaitkan kepada urusan itu, maka umat Islam masih lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada umatnya sendiri. Tetapi meskipun begitu, Rasulullah tidak mau
kalau umat Islam itu ada kemiripan, kesamaan dengan ahli kitab. Karena umat Islam, umat yang hidupnya ibaratnya istimewa. Dia punya ciri khas sendiri. Sehingga kemudian bisa dibedakan mana orang muslim, mana bukan. Bisa mengenal mana orang beriman, mana orang muslim, mana bukan. Kenapa? Karena orang-orang beriman, orang-orang muslim, itu mereka hidupnya iwat iman dengan aturan syariat, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat mudah dan sangat gampang untuk membedakan mana orang muslim, mana yang bukan. Maka Rasul menyampaikan kepada sahabat, tahun depan kalau masih ada umur, masih berjumpa dengan bulan Muharram lagi, maka kita akan melakukan puasa tanggal 9-nya. Tapi ternyata iwat iman, sebelum itu datang, Rasul sudah wafat. Maka yang disampaikan Nabi tetap menjadi ajaran. Karena wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Rasulullah itu wahyu Allah. Meskipun beliau tidak sempat menunaikannya, tetapi sudah diberikan perintah oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa tanggal 9-nya. Dan ternyata dengan itu para sahabat pada tahun berikutnya mereka melakukan ibadah puasa Muharram, bukan hanya tanggal 10 tapi juga tanggal 9 yang disebut dengan Taswa Asyura. Bagaimana himakumullah, hikmah pelajaran dari itu adalah bahwa umat Islam umat yang istimewa, yang hidupnya bisa dibedakan dengan umat manapun. Karena sangat mudah dibedakan, maka iwat iman tidak sulit kemudian untuk bisa mengetahui jati diri dan identitas seorang muslim itu iwat iman. Baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya iwat iman, dengan sikap dan tindakannya, bahkan prinsip-prinsip hidupnya, maka orang muslim akan terlihat jati dirinya. Sebuah renungan bagi kita, apakah kita memiliki identitas yang jelas seperti yang disebutkan iwat iman, atau justru sudah mulai abu-abu, atau bahkan kemudian mulai tidak jelas. Jika itu terjadi, maka iwat iman sebuah kecelakaan dan kebinasaan bagi kita sebagai hamba Allah yang sudah mendapatkan predikat terbaik sebagai umat yang istimewa, tetapi kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah dengan identitas jati diri yang khas itu iwat iman, maka berarti akan kehilangan kehebatannya, akan kehilangan kehormatannya, akan kehilangan kemuliaannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan tuntunan itu ada hikmah bahwa hendaklah kita menunjukkan identitas kita, sebab dengan identitas tersebut maka Allah Subhanahu wa taala mengakui siapa diri kita, dan umat manusia menjadi saksi bahwa siapa diri kita, yakni pribadi yang memiliki ciri khas dan karakteristik hidup yang sangat mudah dikenal karena hidupnya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, keaslian jati diri dan identitas kita sebagai seorang muslim itu akan mengangkat derajat seseorang di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang dilakukan Allah kepada seorang hamba, yang hamba tersebut didaulat menjadi imam bagi manusia, menjadi pemimpin bagi manusia. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihi salam. Diungkap dalam Al-Qur'anul Karim wa iman, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa silam kepada hamba Allah yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Bagaimana himakumullah, kita rujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Kata Allah, dan ingatlah ketika Rabbnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian yang sangat berat, dengan ujian yang sangat disengaja, dengan ujian yang serius yang itu ditimpakan kepada Ibrahim.
bikalimatin, yang ujian bentuknya beberapa kalimat, beberapa perintah, beberapa aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Allah, fa'atammahunna, Ibrahim berhasil menyempurnakannya. Ibrahim berhasil menunaikan semua kalimat perintah Allah itu. Ibrahim berhasil melewati ujian yang sangat berat itu. Maka kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau menjadi imam bagi manusia, menjadi pemimpin bagi manusia. Lalu Nabi Ibrahim meminta, wa min dzurriyyati, ya Allah juga dari keturunanku. Kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak berlaku kepada orang zalim. Wa iman nahimakumullah. Maka ini memberikan pelajaran yang pertama untuk kita, bahwa kenapa kita diberikan ujian dengan beberapa perintah itu karena kita sudah komit. Kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sudah menyatakan bahwa kita akan taat kepada Allah dan kita akan taat kepada Rasul-Nya. Karena sudah menyatakan begitu, maka kita berjanji siap untuk menunjukkan identitas jati diri kita. Lalu bagaimana supaya identitas itu teruji? Supaya jati diri kita teruji. Kenapa? Karena ternyata membuktikan jati diri itu tidak mudah. Ibatiman nahimakumullah, jangankan kita mendapatkan beberapa ujian yang sangat berat untuk menunjukkan jati diri kita saja, ibatiman, terkadang orang ada rasa takut yang luar biasa. Ibatiman nahimakumullah, bukan ada kebanggaan, tapi rasa takut yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, cara supaya kita bangga bahwa kita itu punya identitas yang khas di pandangan Allah dan manusia, bahkan kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Maka Allah menguji kita, kita itu taat enggak sih dengan perintah-perintah Allah itu? Sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim. Jika itu kita lakukan, berarti kita berhasil ditempa agar kita memperlihatkan jati diri yang istimewa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin bagi manusia. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa kalau kita ingin derajatnya makin menaik iwat iman, makin tinggi iwat berkualitas, maka kita harus mau dan siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Untuk kemudian kita akan kelihatan setelah ditempa, setelah kemudian dibina iwat iman, diuji iwat iman, maka akan terlihat nanti, yakni kebeningan jati diri yang kita miliki itu persis seperti emas. Emas itu iwat iman, itu tidak tiba-tiba begitu. Emas itu ditempa iwat iman, bahkan dengan panas yang luar biasa. Bagaimana himakumullah untuk bisa diuji benarkah ini merupakan emas yang terbaik, emas yang berkualitas. Itu si tempat dulu, bahkan di tempatnya diujinya dengan panas yang luar biasa. Maka jati diri seseorang pun sama. Jika kemudian ingin naik derajatnya, maka ia harus siap ditempa. Harus ia siap kemudian buat iman mendapatkan ujian yang sangat berat. Bukan berarti kemudian kita meminta, karena tidak boleh kita meminta diuji. Tetapi jika kita diuji waktu iman, maka tidak boleh kita mengeluh. Tidak boleh kemudian kita suudzon kepada Allah. Tidak boleh justru kita mentalnya turun. Tapi kemudian harus berjuang. Bagaimana himakumullah? Ini merupakan pelajaran pertama. Yang kedua waktu iman, Allah Subhanahu wa taala saja ketika mau menjadikan seseorang menjadi manusia terbaik, itu Allah kasih ujian. Dalam bahasa kita iwatu iman, orang ketika akan menjadi pemimpin iwatu iman, maka harus siap fit and proper test. Uji kelayakan dan kepatutan menjadi pemimpin bagi kehidupan. Allah saja melakukan itu kepada Ibrahim alaihissalam dan kepada para nabi dan orang-orang pilihan. Maka kemudian menjadi catatan yang kedua bahwa itu semua bisa didapat manakala kita siap dengan ujian yang ada. Lalu kemudian kita menyempurnakan semua ujian itu. Maka insya Allah kita akan menjadi orang, menjadi panutan bagi manusia. Yang ketiga, ibadah iman rahimakumullah mengajarkan kepada kita bahwasanya membangun masyarakat yang baik, maka harus berangkat juga dari siapa yang memimpin diri kita.
Waktu mana himakumullah, bahkan kata Islam kulukum roh wa kulukum mas'ulun an ru'yati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Berarti kalau begitu diri kita adalah pemimpin. Maka berarti setiap kita harus layak bahwa kita menjadi pemimpin bagi diri kita. Bagaimana ciri orang yang dia merupakan pemimpin? Dia bisa membawa dirinya kepada apa yang menjadi ketetapan bagi dirinya. Apa ketetapan bagi dirinya? Harus menjadi hamba Allah yang solih. Hamba Allah yang tunduk patuh kepada aturan Allah. Menjadi abdun solih. Menjadi hamba Allah yang solih. Maka haruslah setiap kita menjadikan diri menjadi hamba Allah yang solih. Pimpin diri kita untuk taat kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak mampu memimpin diri sendiri, maka tidak akan bisa mampu memimpin orang lain. Maka berangkat dari diri kita terlebih dahulu, ibadah iman. Posisikan diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Pada saat kita sudah bisa memimpin diri sendiri, maka yakin bisa memimpin orang lain. Kenapa begitu? Sebab ibadah iman, ketika orang menyayangi dirinya, biasanya akan didahulukan. Tetapi ketika orang justru menyayangi orang lain, dirinya saja diabaikan. Maka berarti sayangnya itu bohong. Cintanya bohong. Maka dalam Quran disebutkan bahwa lan talbiro hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sampai kepada kebaikan, bukan disebut kebaikan kalau kita belum siap mendermakan apa yang kita cintai. Jadi ukurannya waktu iman, keberhasilan kita memimpin orang lain, kita harus melihat memimpin diri kita sendiri. Maka tempalah diri kita siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Yakinlah bahwa kita akan naik derajatnya dalam pandangan Allah sebagai pemimpin diri sendiri yang istimewa. Baru kemudian yang kedua di waktu iman, kalau masyarakatnya sudah seperti itu, maka tidak susah untuk mencari pemimpin dalam kehidupan masyarakat, dalam keluarga, dalam kehidupan masyarakat terdekat di waktu iman, karena kualitas orangnya begitu. Itulah sebuah peribahasa mengungkapkan bahwa yang namanya pemimpin itu cermin bagi rakyatnya. Kenapa ibadah iman? Sebab rakyat yang baik akan mencari pemimpin yang baik. Tetapi jika rakyatnya zalim, maka pasti akan melahirkan pemimpin yang zalim. Jadi rumusnya ibadah iman, lahirkan pemimpin dari diri kita. Jika masyarakatnya baik, maka pasti akan memunculkan pemimpin yang baik. Itulah kenapa dalam doa ibadah iman yang diajarkan, diungkapkan bahwa Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Itu menunjukkan bahwa imamnya orang bertakwa, ya orang bertakwa. Dan tidak mungkin orang bertakwa melahirkan pemimpin yang zalim. Itu tidak mungkin. Mustahil, ibadah iman. Ibadah iman, rahimakumullah. Maka catatan penting bagi kita adalah, oh kalau begitu, kalau kita ingin melahirkan pemimpin yang hebat, maka harus lahir dari diri kita dulu. Setiap individu dalam kehidupan masyarakat harus menjadi pemimpin yang baik bagi dirinya sendiri. Apa cirinya ibadah iman? Fa'atammahunna. Semua perintah-perintah Allah itu disempurnakan persis seperti yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Ibadah iman, rahimakumullah. Kalau sudah pemimpinnya begitu, maka doa yang diucapkannya pasti kebaikan. Dan apa yang terjadi ibadah iman? Rumus untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Yang pertama adalah minta keamanan dulu. Dan diungkap dalam Quran ayat berikutnya ibadah iman 126. Ketika Ibrahim kemudian berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ibrahim kemudian beliau berdoa, ya Rabbu, jadikan negeri-negeri yang aman. Jadi yang diminta itu pertama aman. Tapi rumusnya ibadah iman, aman itu diberikan anugerah dari Allah. Tidak bisa kita mendapatkan keamanan kalau bukan dari Allah. Maka Ibrahim mengajarkan kepada kita, seorang pemimpin ibadah iman, dia akan berdoa kepada Allah, meminta keamanan, itu yang pertama. Ibadah iman, rahimakumullah. Sebab kalau manusia, masyarakat punya rasa takut yang luar biasa, akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan. Tapi kalau rasa aman terjamin, maka akan ada ketentraman. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa pemimpin yang baik pasti dia akan mengupayakan agar negerinya aman, agar milih lingkungannya aman. Itu yang pertama. Bagaimana himbakumullah? Dengan rasa aman maka akan menghilangkan kerusakan.
Tapi kalau amannya tidak terjamin ibadah iman, maka kerusakan pasti muncul. Lalu kemudian kata beliau, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yawmil akhir. Lalu kemudian Allah berikan rizki kepada mereka orang-orang yang beriman, yang rizkinya bentuknya buah-buahan. Pertanyaannya adalah, kenapa yang diminta buah-buahan? Kenapa tidak makanan pokok? Misalnya iwatuman gandum kalau di sana, atau kemudian di sini minta beras iwatuman. Kenapa yang dimintanya enggak itu, tapi buah-buahan? Itu menunjukkan bahwa yang diminta itu iwatuman bukan cukup, tapi lebih dari cukup. Orang kalau punya beras, maka berarti menunjukkan dia punya kecukupan. Kenapa? Karena makanan pokoknya itu. Tapi waktu iman, kalau ada orang, dia sudah punya buah-buahan. Paling tidak orang berpikir, orang yang punya buah-buahan pasti punya beras. Tapi belum tentu orang yang punya beras punya buah-buahan. Itu menunjukkan bahwa yang diminta Ibrahim alaihissalam bukannya cukup, tapi lebih dari cukup. Bayangkan waktu iman, di sana waktu iman, kalau kita cari pohon waktu iman, jeruk waktu iman, terus bisa dibilang sulit waktu iman, tapi jeruknya luar biasa waktu iman. Dan kualitasnya terbaik. Itu ada ijabah Allah terhadap doa Nabi Ibrahim. Itu yang disebut dengan iwat iman jaminan ekonomi, jaminan kehidupan. Kalau sudah aman iwat iman, maka yang kedua ada penghidupannya. Iwat iman rahimakumullah. Apa kemudian orang kafir dapat? Dapat, cuma itu sedikit. Iwat iman rahimakumullah. Kenapa? Karena mereka kalaupun dapat hanya urusan duniawi saja. Kata Allah, mereka nanti aku seret itu ke dalam neraka. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Sementara bagi orang beriman, kebaikan di dunia itu memberikan kebaikan kepada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipaham oleh kita bahwa kesejahteraan iwat iman itu hanya bisa didapat hanya oleh orang-orang beriman, sebab keamanan dan kesejahteraan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian kita merindukan itu dalam kehidupan dunia kita, bahkan melahirkan kebahagiaan akhirat, maka dapat kita jamin, yakni mampu melahirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, yang lahir dari masyarakat yang bertakwa. Selama masyarakatnya tidak bertakwa, jangan mimpi punya mimpi itu kemudian bisa tertunaikan lahirnya pemimpin yang baik yang mampu menjaga kehidupan baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu hanya sebuah angan-angan saja kalau kemudian masyarakatnya itu tidak menjadikan pemimpin dirinya pemimpin yang baik. Jika kemudian sudah melahirkan pemimpin yang baik, maka yakinlah bahwa Allah akan berikan anugerah, yakni keamanan dan kenyamanan hidup. Kalau sudah aman, nyaman, maka akan ada kedamaian, akan ada kebahagiaan. Ini merupakan rumus dalam Al-Quran, paling tidak iwat iman, hikmah dan pelajaran dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diungkap dalam Al-Quranul Karim. Sebab apa yang disebutkan tentang Nabi Ibrahim merupakan kisah di masa silam yang benar-benar terjadi agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu merupakan hidayah, petunjuk dari Allah kepada kita agar kehidupan kita mendapatkan keamanan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang benar-benar imannya membawa diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, yakni orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada keluarga kepada surga, dan mudah-mudahan melahirkan generasi yang terbaik di masa depan, termasuk generasi pemimpin yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu mudah untuk mendapatkannya jika kita kembali kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita semua. Jika kemudian kita jauh dari Allah, maka kerusakan dan kebinasaan yang akan kita dapat. Jika kita dekat dengan Allah, maka semua rahmatnya akan diberikan kepada kita. Sebagaimana janjinya, walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alim barakati minas sami wal ard. Kalaulah penduduk itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka pastilah kami akan membukakan, yakni keberkahan, kebaikan yang itu keluar dari bumi dan kemudian turun dari langit.
iwat iman kalau kemudian penduduknya iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita mewujudkan jati diri kita yang istimewa, yakni jati diri yang menunjukkan karakter berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah semua itu iwat iman dan wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melahirkan pemimpin yang bertakwa bagi masyarakat yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan hidup kepada kita, kenyamanan hidup kepada kita, kedamaian hidup kepada kita, ketentraman hidup kepada kita, keselamatan hidup kepada kita, kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat kelak, dan terhindar dari siksa api neraka. Amin ya mujibas sa'irin. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ajil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.